Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mereviewkan tentang kiriman dari Bang Arisnaya. Ini memang pesanan saya untuk Bang Andrio lagi ke Medan. Ini terima kasih ya Bang Aris. Pesanan saya sudah sampai di rumah. Terima kasih. Kita buka ya, Bang. Dan kita sama Bang Aris ini bukannya sekali udah berlangganan ya. Sudah berlangganan, dan kalau misalkan ada pesan dari subscriber atau dari saudara-saudara yang lain yang nonton di Awing, atau misalkan pengen jasa ukirnya, nah tuh ini biar aman kita buka. Jadi maksudnya seperti ini, kalau ini kan pesanan dari abangku di Medan sana ya, Bang Andrio. Nah, ini barangnya saya pesan dari Bang Arisnaya. Nah, nanti ada channelnya Bang Aris. Saya tulisin saja di sini ya. Nanti ditulisin biar semua bisa nonton beliau atau bisa pesan langsung terhadap beliau, nggak apa-apa. Kalau misalkan pengen jasa ukir, insya Allah saya mungkinnya. Nah, ini cakep sekali ini. Mantep. Ini cocok pergelangan tangan untuk abangku nih, Bang. Mantep. Ini akan saya ukir rencana harimau. Selamat pagi. Ini adalah video kedua dan hari kedua tentang pengukiran akar bahar yang saya akan kirimkan ke Bang Andrio. Ini saya nanti kita rubah dulu sedikit karena ini ukuran buat kepala naga. Cuman ini kan pesanan Bang abangku ini dari macan ya. Nanti kita potong dulu sedikit, kita buang sedikit. Jadi nantinya enak pas jadinya ya. Dan saya sudah mempersiapkan ini alat-alat ukirnya. Sederhana ini Bang, saya mengukir, cuman mohon doanya untuk semuanya, mudah-mudahan tempat saya ini bisa menjadi besar dan bisa membeli alat yang lebih ya, maksudnya yang komplit gitu. Ini no, keadaan saya seperti ini di sini. Waktu itu alhamdulillah Wingcraft sudah mempunyai tempat waktu itu ya di sekitar rumah saya, rumah orang tua. Namun ada musibah gempa waktu itu. Jadi tempat saung ukir Wingcraft itu memang runtuh. Dan di sini saya kontrak di sini ya tinggalnya, dan di sini saya ngebangun dari nol lagi. Mohon doanya untuk semuanya, untuk kelancaran dari usaha Awingcraft ini, dan selalu lancar ya, sehat selalu untuk semuanya juga. Nah, ini saya di tempat ini dengan alat seadanya, mudah-mudahan hasilnya maksimal dan dipercaya
juga puas, khususnya untuk Bang Andrio. Saya mulai untuk pengukirannya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, atau bagikan video-video Awing Craft ini dan tentang pembaruannya, terus ikuti. Dan jangan lupa mohon bantuannya untuk channel Aris Naya yang mempunyai akar bahar ini awalnya, dan channelnya Aris Naya. Dan juga terus dukung Bang Andio, yaitu channel Salam Budaya, khususnya yang senang seni dan pelestari budaya. Itu sangat bermanfaat untuk kita, apalagi yang hobi seni, mempermainkan permainan golok seperti itu. Itu adalah channelnya yang menurut saya silaturahminya baik dan patut menjadi contoh untuk kita, bagi kita yang muda-muda, tentang melestarikan seni dan budaya. Oke, kita lanjut mengukirnya. Ini udah persiapkan ini pisaunya. Nah, pisau ukir yang ini yang kasar, ini yang lembut halus, dan ini suka bikin pola. Dan masih banyak lagi pisau-pisau lainnya. Dan ini untuk mempertajam ukiran seperti ini. Oh, ini ada yang runcing banget. Oke, kita mulai. Agak mirip ya. Ini telinga. Ini nanti saya tanam pakai tulang. Dan taringnya rencana insya Allah saya pakai tulang. Pakai tulang dari tulang sapi. Thank you.
Assalamualaikum. Bang, ini sudah jadi nih. Sudah beres. Alhamdulillah. Karena ini ada belang-belang kayak seperti ini, krem dan hitam ini kan bawaan dari bandulnya ya. Warna krem ini adalah batu bawaan dari bandul baharnya. Bandul akar baharnya seperti ini nih. Ini sudah saya tanam seperti mata dari tulang dan ada warna merahnya dan ini taring dari tulang
cuman ini termasuk ke abstrak. Oke ya, ini lebih jelas lagi ya. Nanti di video di kamera belakang sama saya. Insya Allah mungkin nanti siang saya sama Kang Nono barengan mau kirim. Mudah-mudahan hari ini ya bisa saya kirim, bisa saya kemas langsung dan kirim. Nah ini. Oke, terima kasih Bang. Semoga Bang sehat selalu, sukses, dan mudah-mudahan kebaikan yang selalu Abang kasih dan support mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya untuk semuanya, khususnya untuk kami sekaligus saya di Alimgraf ini, mudah-mudahan lancar dan tetap semangat, sehat, dan kita saling dukung, saling support, itu penting. Alhamdulillah, mungkin video ini segini, ini hasilnya ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya, khususnya untuk Bang A, Bang Andrio yang ada di Medan ya. Ini pesanan Abang ini udah jadi, alhamdulillah. Dan terima kasih sekali lagi ke Bang Aris Naya yang saya tadi ketik channelnya ya. Mudah-mudahan beliau juga sukses, lancar usaha jelang akar baharnya. Kita saling mensupport dan memajukan. Oke, Bang Andrio, ini saya kemas ya. Mudah-mudahan Abang puas dengan hasil jasa ukir kerajinan di Awing Crab ini.